Mega proyek spektakuler China, terowongan bawah laut dan jembatan lintas laut terbesar di dunia. Berikut ini adalah mega proyek China yang sangat spektakuler sehingga menjadi sorotan dunia dalam hal pembangunan infrastruktur yang masif dan ambisius. Yangshuo Bai Tunnel, proyek ini di Qiangdou, Provinsi Shandong, Tiongkok. Proyek ini merupakan salah satu terowongan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang 15,89 km. Terowongan ini menghubungkan sisi barat dan timur Teluk Yangshuo. Proyek ini dibangun menggunakan teknologi tunnel boring machine atau dikenal dengan TBM yang sangat canggih untuk menggali terowongan di bawah laut. Proyek ini menelan anggaran lebih dari 10 miliar yuan atau sekitar 1,4 miliar US dollar. Shenzhen Zhongshan Lin berlokasi di Guangdong, Hong Kong, Macau atau dikenal dengan Greater Bay Area. Proyek ini menghubungkan Shenzhen dan Zhongshan. Proyek ini dibangun dengan teknologi segmentasi modular untuk konstruksi terowongan, sedangkan jembatan didesain tahan badai untuk menahan angin laut yang ekstrim. Proyek ini menelan anggaran 44,69 miliar yuan atau sekitar 6,8 miliar US dollar. Kedua mega proyek ini dibangun sebagai simbol keunggulan teknik bawah laut dan struktur multifungsi dengan teknologi tahan bencana dan ramah lingkungan.